Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita berada di Sungai Marang dekat hampirannya jeti LKIM Marang dengan jeti Pelancongan Marang di Pulau Kampas. Kalau kita tengok dekat sini hari ini ramai orang pergi ke pulau. Ini hari Sabtu. September 18, 2021. Tengok air ini kan. Mengerikan kan. Ini jeti LKIM. Kelas ini ni jeti Pelancongan pergi ke Pulau Kampas. Kalau tengok hari ni meriah. Banyak kereta yang parking ni menunjukkan ramai yang pergi ke pulau ataupun pergi ke laut. Biasanya ramai yang parking sini untuk pergi ke laut, Pulau Kampas. Ini kena cuti sekolah, cuti penggal persekolahan. Esok dah mula sekolah balik. Ini ramai. Tak Pelancongan pun baru buka. Kita tengok ramai. Ini jeti yang sedang di sedang di naik taraf. Marang sedang di naik taraf. Jeti ke Pulau Kampas. Tengok dekat sana tu. Ramai. Ramai yang nak ke pulau. Pulau Kampas. Jeti baru sedang dinaik taraf. Bangunan jeti, kompleks jeti baru, kompleks jeti Pelancongan yang baru di Pulau Kampas. Kompleks yang lama. Macam yang nak pergi buka Pulau Kampas kena menunjukkan apa ni, aplikasi Iman Sejahtera ni menunjukkan bahawa mereka telah mendapat 2 dos suntikan. Suntikan dekat kemah sana baru boleh pergi ke jeti naik kabel. Ramai.
lah. Dalam lagi siap kontrak JT baru ni. Lebih selesa lah untuk langsung yang nak ke Pulau Kapas. Mungkin kaunter tiket kot. Ada tiket ke gerai luar dan gitu lah. Banyak kereta ni parking di pulau ni. Kalau parking ada sedikit bayaran lah untuk parking. Kedai-kedai luar ni barangan macam ada ni topi pada macam-macam besi ada. Di berenang Lampung, kaya mandi semua ada. Ada tempat jual air dekat sini. Kena cek suhu. Kena tengok tunjuk kat Pulau Sejahtera. Aplikasi ni sudah tak begitu lah. Kena daftar. Sini ada tanda. Macam-macam kemudahan ada sini. Tandas ada. Ini surau. Kat surau pun ada tandas. Okay. Surau ni dah dibina baru dulu. Surau dulu cik dia. Surau Nordin Al-Muhammadi. Masjid lama Bandar Barang. Masjid lama sini ya. Bandar Barang. Belum ada je. Masjid besar. Masjid sini. Apa ni kompleks untuk membeli tiket. Ini dulu bangunan Inforana ni. Sini kita boleh beli tiket. Tiket untuk naik speedboat. Dia ada dua, ada speedboat, ada boat kayu. Speedboat dia mahal sikit. RM15 seorang. Pergi dan balik. Kapas Island Resort MGH Boat. Tembak kapas Ria Lio. Di sana tu boleh
datang ke kaunter penguat kuasa majlis daerah Nora untuk daftar dan juga cek bank sejahtera dulu. Tapi tak dia siapa? Macam kucing. Jadi kalau pergi Kuala Kapas tu kena jadi SOP pakai mask. Lalu penjarakan sebelah sana tu masa marah. Saja nak cerita hari ini, jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.